sekarang kita bersama pengurus Kundasang Guest House, iaitu Saudara Nazrin Jafirin. Okey, Nazrin, boleh ceritakan sedikit bilakah guest house ini mula dibuka dan ada berapakah homestay dan bilik-bilik yang disediakan di sini? Assalamualaikum, nama saya Nazrin Jafirin. Saya pengurus di Kundasang Guest House lah sejak tahun 2018. Kundasang Guest House ini sudah mula beroperasi sejak tahun 2015 lah. Ya, sudah lama lah. So, buat masa ini sekarang sebab balik-balik buka macam tu kan. So, buat masa ini yang unit yang beroperasi ada 6 unit rumah, 3 unit yang bilik lah. Jadi yang macam yang rumah ni kan homestay, macam Nazrin cakap ada 3 bilik. Enam unit rumah. Jadi setiap rumah tu dia ada berapa bilik dan berapa keluarga yang boleh tinggal di dalam ataupun berapa orang yang boleh tinggal lah. Kalau di sini ada unit rumah yang paling besar tu rumah yang 3 bilik lah. Yang unit rumah 3 bilik tu dia ada kapasiti untuk katil 12 orang ataupun 11 orang. So harga dia yang tu dalam around 500 lah buat masa ni. So yang tu dia punya kapasiti katil 11 atau 12 orang, tapi boleh muat lebih daripada tu lah. Kalau muat tambah contoh dia extra tilam pun boleh juga lah. Kalau macam buat family dah kan, ramai-ramai. Boleh. Tapi setiap rumah ni boleh memasak lah di dalam dia. Ya, kalau unit rumah tu ada dapur. Kalau yang unit yang tidak rumah tu just bilik saja lah, macam hotel punya bilik lah. Kalau yang rumah 2 bilik tu memang 2 bilik. Ada 4 unit yang 2 bilik. Kalau yang rumah 3 bilik tu ada 2 unit lah. Jumlah dia 6. So macam di setiap rumah tu dia orang boleh masakan. Ada tempat-tempat tertentu dia orang boleh buat barbecue. Di sini juga tu. Kalau yang barbecue tu dibenarkan, tapi buat masa ni kami minta kalau customer dia orang mau barbecue, bahan-bahan dia punya tempat memanggang semua tu untuk customer perlu bawa sendiri lah. Sediakan sendiri lah. Ya, sebelum PKP COVID hari tu memang kami ada tempat bekas dia semua. Tapi lepas semua tu kami decide better kalau customer yang bawa sendiri semua tu. Untuk apa? Jin berjualan. Ya, kebersihan juga. Masing-masing yang bawa, terus kita tahu itu orang punya barang. Yes. Bukan daripada sini yang kita takut orang yang sentuh-sentuh ni. Terus kurang-kurangnya ada orang tahu kan. Ya, ada orang sendiri yang bawa, jadi orang tidak ragu-ragu. Ya, guna tu semua kan. Dari pos sampai tadi, saya tertarik dengan buka di depan sampai lagi dalam sini. Tapi full kan ini. Iya, macam dihirup itu. Iya, lepas kan saya tertarik dengan dia punya bunga, tinggulah sampai baju. Terus sampai bunga juga dia hari. Ini siapa yang punya idea? Oh, ini kebanyakan dia idea saya punya ayah saya lah. Ayah saya dengan ibu saya punya idea lah. Dia memang suka dengan bunga-bunga. Dia punya macam, dia punya hobi baru lah kan. Terutamanya waktu COVID ni ramai yang suka dengan bunga. Ya, bercucuk tanam. Ya, so si punya bapa tu salah seorang dia lah. Okay. So, mengumpul semua bunga-bunga yang ada sini untuk mencantikan kawasan ini. Sebab kami punya motif Kundasang Guest House ni yang lain daripada yang lain, kami bermotifkan untuk apa tu, menyediakan satu suasana yang selesa, pengalaman yang segar, satu lagi pengalaman yang tidak stres. Ya, betul. Untuk Instagram, the biggest platform yang seterusnya ialah booking.com lah. Ya, since 2015 kami sudah ikut booking.com. So, dari situ juga yang betul-betul membantu menaikkan nama Kundasang Guest House ni. At the moment, sebab di sini kalau kereta tu dia punya ruangan dia tu kecil. So kalau ada dia punya idea untuk macam jual-jual minuman nantinya. Terus dia macam stay di dalam. Tapi sampai sekarang belum lagi dilaksanakan. Sudahlah, kalau macam Naruda sudah polis kan. Iya. Weekdays di sini macam mana pengunjung? Kalau weekdays buat masa ini ya berapa ramai lah, tapi berbanding yang hari itu ada sudah lah ramai sudah orang yang keluar. Mula sudah kan? Ya, mula sudah. So, okey lah. Sudah lah. Macam kita sudah juga lah orang. Yes. Orang. So, macam kenaan dengan survival tu saya juga tahu. Risau juga tapi. Tapi, of course lah. Di belakang ni, nampak
cantik Gunung Kinabalu, tapi sekarang tertutup oleh kabus. Selain kita ada view Gunung Kinabalu di sini, apa attraction yang paling dekat dan senang untuk guest datang? Untuk melawat lah. Ya, dan jarak ke tempat itu macam mana? Jauh dia. First of all, kalau orang datang ke Kundasang, mesti orang akan cari Gunung Kinabalu ya, lah. And then, yang itu salah satu Kundasang guest house yang kami provide. Yeah. So, secondly, Kundasang guest house provide yang teritulah yang selesa, comfortable dan pengalaman sedar. Yeah. And then, kalau tempat-tempat yang kawasan-kawasan untuk customer melawat, paling dekat War Memorial. Lepas itu, di situ ada Desa Dairy Farm. Tapi Desa Dairy Farm pasti cukup baik. And then, ada Strawberry Farm di atas sana. Kita tak ada silau. Rabbit di area Ranau. Rabbit di area Ranau. Tapi di sana pun ada juga lah. Ada silau sana. Strawberry Farm pun ada. Yang sayur punya farm pun ada. Senang cari apa nih, dapat barang-barang keperluan sob di sebelah sana? Ada Bataras. Bataras, yeah. Kan? So, senang macam sekejap je lah customer kesini sob, kami di sini tidak ada restoran kan? Yeah. So, kalau sama customer datang sini pun kami just recommend Bataras tu dalam 5 minit saja lah. Kalau pekan Kundasang pun restoran boleh cari makan, senang sekejap cari makan. Betul-betul. Direction yang paling senang untuk sampai ke sini? Macam mana? Macam mana? Okay, kalau dia punya direction tu dari KK kan? Yeah. Dari KK, lepas tu kita jalan straight je. Lepas tu ada roundabout tu. Roundabout yang, apa nama tu? Kobis. Yang Kobis tu kan? Yang Pichai tu, yang ada Pichai. ATM di sana tu kan? Lepas tu turun bawah War Memorial. Lepas tu turun bawah lagi straight untuk pergi Jalan Masilau. Tapi sebelum sampai sana tu, kita akan lalu Bataras. Dengan cottage hotel lah. Sebelah kiri dia tu Bataras, sebelah kanan dia tu cottage hotel. Orang nampak juga batu kan Bataras. Yes, nampak juga. Okay, Bataras tu confirm orang akan nampak. Tapi actually selalunya kalau orang turun di sini kan ada jalan kecil-kecil dia kan? Ya, kecil-kecil. So kalau kami ni dia depan sikit tu Bataras lah dalam maybe 50 more meter. So kalau kita jalan straight, kita pergi Masilau terus ataupun Desa Dairy Farm. Kalau kami simpang turun sebelah kiri ke bawah, Kampung Lembah Permai. Lepas tu lepas turun bawah, Kampung Lembah Permai, lepas simpang lagi satu kali lah. Lepas tu jalan sini, lepas tu sampai lah Kundasang Guest House. Kami punya main customer tu ramai daripada Semenanjung lah. Semenanjung datang dalam keluarga yang besar juga lah. Dalam yang selamanya dorong ambil 2 bilik, 3 bilik macam tu lah. Dan kalau masa sekarang ni, kita fokus kepada customer dalam negeri. So kita macam fokus orang-orang Sabah tu untuk pergi melancong di tempat berorang masing-masing lah. Waktu sekarang ni macam apa ni, corona kan dia punya case pun macam makin berkurang. Tapi orang masih lagi berhati-hati sama dia punya situasi. So kebanyakan tempat-tempat tu ramai yang kurangkan harga dorang. So macam waktu ni lah yang bagus dia untuk pergi melancong kan. Lagipun tidak juga macam pergi satu tempat tu tidak juga terlalu ramai. So keadaan pun bersesuaian lah. Betul. Jadi masih lagi bersama dengan saya Ivy dengan Encik Nazrin. Okey, Encik Nazrin, saya mau tanya bang. Di belakang ini kan luas. Ini ada idea ke mau letak apa di sini? Yang kalau kita nampak sini banyak bunga sudah sebelah sini lah. And then kalau area sebelah sini ini kami punya planning jangka masa panjang juga. Okay. Kami akan buka nursery di sini. Banyakkan lagi dia punya bunga-bunga di sini lah untuk jadi taman-taman bunga lah. So yang itu punya nanti bunga-bunga dia boleh belilah. Yang di situ boleh beli lagi. Yang ni belum lagi, just perhiasan saja dulu. Okay. So yang nanti sini boleh bayangkan banyak ada nursery, lepas tu bunga-bunga lah sini. Oh, dia lebih kepada nursery bunga lah. Ya, betul. Ya, tapi betul lah. Kalau letak di sini kan orang mau bergambar ke, kena lagi ada gunung di belakang tu. View dia memang cantik. Ya, betul. Sebab selalunya pun kalau orang datang sini kan, pasal dorang macam sudah penat, macam tidak mau jalan pergi luar. Jadi kalau ada yang benda-benda yang dorang boleh pergi ambil gambar macam tu. So it's a good thing lah kan. Ya, macam relaxing pun juga tu, kasi relax minda tengok benda-benda macam terapi minda. Yes, betul. Jadi kalau macam di sini dia ibaratnya ala nursery lah juga tu kan. Itu projek tu bila tu pun tak? Itu dalam rancangan. Itu sudah bincang dalam 3 bulan lepas sudah bincang lah. So maybe in 1 year in 1-2 year memang akan siap sudah laku.
Nanti kalau sudah siap saya datang lagi balik sini. Ya, oke. Inilah Kundasang Guest House yang kami telah paparkan tadi bersama pengurusnya Encik Nazrin Japiril. Sebelum kita ke penghujung segmen ini, bolehkah Nazrin bagi nombor telefon dan info lain supaya pendengar kita atau penonton boleh tahu macam mana untuk sampai ke sini atau cara membuat booking dan inquiry. Okey, kalau senang saja kalau membuat penempahan di Kundasang Guest House, boleh telefon di hotline 088-888-396. Kami punya reception hour buka daripada jam 8 pagi sampai 6 petang lah. And then informasi-informasi lain kita boleh cari di Instagram ataupun Facebook page kami di Kundasang Guest House. Ataupun kalau kita membuat tempahan terus secara online melalui booking.com pun boleh juga. Okey, jangan lupa kamu like page Guest House. Kundasang Guest House. Kundasang Guest House ataupun ke Instagram Kundasang Guest House. Di sana pasti ada details dan banyak gambar-gambar yang kamu boleh nampak macam mana keindahan dan cantik dan uniknya tempat ini yang macam ala-ala Europe. Kamu mesti datang sini, nikmati tempat ini sendiri. Macam mana cantik view di sini. Okey, Encik Nazrin ada air kata ke untuk yang menonton? Terima kasih kerana menjemput datang ke sini untuk memperkenalkan Kundasang Guest House kepada orang di luar sana. Saya sangat-sangat berterima kasihlah kepada Sabah Hits Online. Ya. Okey, sekian saja segmen kami untuk hari ini, iaitu cuti-cuti bersama Sabah Hits Online. Jangan lupa ya ke page Sabah Hits Online, lihat sendiri gambar-gambar yang kami akan share bersama kamu semua, macam mana cantiknya keindahan, macam mana cantiknya dan uniknya tempat ini. Sekian saja daripada kami, IB, pengurus, Encik Nazrin, Jeffrey, dan IB, Kak Ani. Bye.